mengenai Mas Kaesang Pak bergabung dengan PSI kemarin, tanggapan Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Silakan siapapun. Kalau dari Ganjar Pranowo memberikan respon soal keputusan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep gabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Bakal calon presiden dari PDIP itu merespon santai terkait gabungnya Kaesang ke PSI. Ganjar mengatakan bahwa hal itu merupakan hak politik bagi setiap orang. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat ditemui di kawasan CFD Jakarta pada Minggu 24 September 2023. Menurut Ganjar, semua orang memiliki hak untuk berdemokrasi, sehingga dirinya tidak mempermasalahkan jika Kaesang bergabung dengan partai yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. Sambil tertawa, Ganjar mempersilakan Kaesang untuk bergabung dengan PSI. Kaesang sendiri resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Putra bungsu Jokowi itu memilih PSI karena memiliki kesamaan pandangan khususnya untuk anak muda. Mengenai Mas Kaesang Pak bergabung dengan PSI kemarin, tanggapan Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Silakan siapapun. Kalau dari Perindo gimana Pak tanggapannya Pak? Ya sama, karena Mas Kaesang kan sudah berkeluarga, jadi punya sendiri cara sama.